Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 atau 3 tahun sudah, waktu berjalan tak terasa. Rasanya baru kemarin anak-anak kita mengikuti pendidikan prasekolah, baik tingkat PAUD atau pendidikan anak usia dini maupun TK ataupun Raudhatul Athfal, baik di kelas 0 kecil atau kelas A maupun di kelas 0 besar atau kelas B. Dengan penuh kesabaran, keuletan, ketratenan, anak-anak kita dididik oleh gurunya. Walau di masa pandemi, tak menyurutkan langkah guru-guru ataupun ustazahnya mendidik anak kita melalui WhatsApp, voice note, ataupun video call. Dan kini anak kita sudah selesai menempuh pendidikan prasekolah masuk ke MI Darul Quran, madrasah yang memiliki semboyan No Day Without Quran atau Tiada Hari Tanpa Quran. Ini merupakan pilihan kita semua. Di tempat ini, insya Allah putra putri kita akan menempuh pendidikan selama 6 tahun dengan harapan menjadi putra putri yang solih dan solihah, yang merupakan generasi Qur'ani. Dengan durasi waktu dari pukul 6.45 diawali dengan apel pagi, berakhir sampai sekitar pukul 15 ditutup dengan jamaah sholat asar. Kita semua sabar menunggu demi kebaikan putra putri kita. Akhirnya di tempat yang baik bersama orang-orang baik, semoga putra putri kita menjadi generasi yang baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.